Assalamualaikum. Hi guys, welcome to HKN YouTube channel. To you. You're like my top buff with a jiggly face and I can't slip away. Okay guys, hari ni akan nak masak udang goreng kunyit yang sangat simple dan ringkas. Okay, jom kita start. Korang, bahan-bahan yang perlu kita ada untuk masak udang goreng kunyit ni mestilah bahan utama udang. Lepas tu kita kena ada bawang putih 2 ulas, 1 biji bawang merah yang saiz besar. Lepas tu cili merah akak dah siap iris. Daun bawang akak dah siap potong kecil-kecil macam ni. Lepas tu kena ada sebiji kentang dan bahan-bahan lain, garam, kunyit, serbuk kunyit dan maggi cukup rasa. Itu saja. Okey korang, mula-mula kita kena potong kentang ni. Potong kentang bulat-bulat. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu nipis sangat tau korang. Kentang ni terpulang pada korang. Kalau korang suka kentang banyak, korang boleh letak kentang lebih. Biji ke, 2 biji ke, terpulang pada korang. Okay, next kita potong bawang putih. Akak belah 2 je seulas bawang putih ni. Sebabnya akak nak ketuk je ataupun nak titik bawang putih ni. Ha, macam ni. Oops, planting pula. Terus kau masuk dalam piring. Kemudian kita hiris pula bawang besar ni. Ha, kita potong bulat-bulat macam tu tau. Agak potong separuh je. Separuh lagi simpan. Tapi kalau korang suka makan bawang, korang boleh habiskan 1 biji tu terus je. Okey, bila dah siap hiris bawang tu, akak leraikan satu persatu hirisan bawang tadi tu. Bila bahan semua dah siap potong, jom kita ke dapur pula. Okey guys, dah boleh start memasak. Api tu akak buka sedang je, okey? Macam biasa, jangan besar sangat dan jangan kecil sangat api tu. Kan kau menung pula nak tunggu lama no kalau kecil sangat tau. Okey, tuangkan minyak ke dalam kuali. Tunggu sampai minyak tu betul-betul panas. Ha, bila kita percik air sikit, dia dah bunyi litik-litik macam tu. Maknanya dah panas tu, kita boleh masukkan kentang tadi. Masukkan kentang satu persatu, biar semua kena minyak. Hati-hati guys, make sure kentang tu korang keringkan dulu. Lepas tu baru korang boleh goreng. Kita gorengkan kentang tu sampai agak-agak dia dah nak garing. Ha, macam ni. Lepas tu alihkan semua kentang tadi ke bahagian pan pula. Nampaknya kentang pun semua dah garing. Okey, kemudian alihkan kentang ke dalam piring. Okey, kentang siap. Lebihan minyak yang banyak tadi kita asingkan dan kita ambil separuh je.
Dan mula-mula kita masukkan bawang putih. Kacau sampai agak-agak bawang putih tu warna dia dah nak keemasan. Dan kemudian korang bolehlah masukkan udang. Udang yang akak guna ni udang biasa-biasa je. Tapi kalau korang ada rezeki lebih, korang bolehlah beli udang yang lagi besar, lagi mantap, babe. Jangan lupa masukkan garam satu sudu kecil. Masukkan pula maggi cukup rasa satu sudu kecil juga. Dan serbuk kunyit satu sudu kecil. Okey, gaul dan ratakan semua bahan tadi. Bila korang nampak udang tu dah hampir nak masak, korang masukkan pula bawang besar dan cili merah. Sepatutnya masukkan kentang dulu tau. Tak apalah, lebih kurang halal. Lepas tu terus masukkan kentang. Okey, kacau-kacau semua bahan tadi dah nampak pun dah masak. Okey, siap untuk dihidang. So guys, inilah kejadian udang goreng kunyit tu. Kalau korang nak cantik lagi, bolehlah taburkan daun bawang ni sebagai bahan tambahannya tau. Kalau korang tak nak letak pun terpulang pada korang. Dah alang-alang ada kat rumah daun bawang ni, akak letak je lah kan. Tada! Dah tak sabar rasanya nak makan nasi ni. Menu ni sangat sesuai untuk seisi keluarga. Tambah-tambah mak-mak yang penat balik kerja tu kan, buat menu yang simple macam ni pun anak-anak dah suka. Okey korang, dah siap udang goreng kunyit yang akak masak tadi. Ini dia hasil dia. Okey korang boleh cuba dekat rumah ya. Kalau korang suka video ni, korang boleh like, komen dan jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Sampai di sini saja. Assalamualaikum and bye.